Heboh lirik lagu Lesti Kejora diduga sindir Irfan Hakim. Sakit hati diledek tukang drama. Pasca tensi kasus KDRT Rizky Billar pada tahun 2022 lalu mulai mereda, Lesti Kejora comeback ke dunia tarik suara belakangan ini. Kemarin Lesti merilis single teranyarnya yang berjudul Insan Biasa. Lagu baru ini spontan viral di platform YouTube. Seiring dengan itu, beredar kabar jika lirik lagu terbaru dari Lesti Kejora tersebut merupakan bentuk sindiran kepada Irfan Hakim. Dari unggahan yang beredar, Lesti Kejora digosipkan sakit hati dengan Irfan Hakim gara-gara ikut berkomentar soal kasus KDRT-nya dulu. Lesti merasa sakit hati melihat mulut si Irfan Hakim sedang menghina Lesti tukang drama, bunyi keterangan yang disertakan. Kabar Lesti Kejora membungkam Irfan Hakim lewat lirik lagunya ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 1,3 juta jumlah tayangan. Dedek hanya manusia yang punya hilaf dan salah, maafkan Dedek ya, tulis akun TikTok @arilkeisha. Prial itu sejumlah netizen turut memberikan respon dan juga komentar beragam. Ini para netizen jangan terkecoh ya, itu bukan Lesti yang dimaksud, tulis seorang netizen. Irfan Hakim itu baik, taat beragama, dia ingin kebaikan, tidak mungkin ngomong gitu sama Lesti, kata netizen lain. Gak mungkin AA Irfan ngomong sama Dedek begitu. A Irfan orang baik kok, tutur netizen yang lainnya. Penting diketahui sindiran pedas Irfan Hakim dalam video TikTok tersebut bukan ditujukan untuk Lesti Kejora. Alih-alih kepada Lesti Kejora, sindiran Irfan Hakim tersebut dialamatkan kepada Tanboy Kun pasca kolaborasi konten YouTube tayangan Makan Pedas.